Angin segar untuk kompetisi sepak bola Indonesia kembali hadir. PSSI dan PT Liga Indonesia baru berencana menggulirkan kembali kompetisi Liga 1 2021 20 Agustus nanti. Di tengah harapan akan bergulirnya kompetisi itu, kekhawatiran masih menyelimuti Yusuf Meilana, gelandang Persik Kediri. Yusuf khawatir jadwal tersebut nantinya akan kembali ditunda seperti sebelum-sebelumnya. Saat ini ia mengaku bersyukur atas rencana tersebut. Ia tak sabar untuk segera kembali merumput setelah kompetisi terhenti selama 16 bulan akibat pandemi COVID-19. Yusuf sendiri mengaku siap untuk membela Macan Putih dan menegakkan protokol kesehatan di setiap pertandingannya. Kick off Liga 1 ini seperti apa? Ya, antusias sih mas, soalnya udah berapa ya? Sekitar 16 bulanan ya. Nggak ada Riga, terus belum ada jelasan. Ini optimis mas nanti Agustus atau mungkin khawatir gitu untuk mundur lagi? Khawatir masih ada mas, soalnya tahun kemarin Hamin 1 itu udah PT mau berangkat Sleman malah total gitu. Khawatir ada, tapi ya yang jelas itu optimis lah. Persiapan secara pribadi mas seperti apa jauh ini? Persiapan secara pribadi sih lalu siap sih mas. Selama libur kompetisi, Yusuf tetap berlatih secara rutin dengan tim di bawah asuhan pelatih kepala Joko Susilo. Di hari libur, ia juga memanfaatkan waktunya untuk menambah porsi latihan ringan untuk menjaga kebugaran tubuh. Dari Kediri, Yanuar Dedi KSTV.